siang Social Lover. Ketemu lagi sama saya Lucky Satriawan, Executive Chef dari Mercure Jakarta Cikini. Hari ini aku mau buat spaghetti ayam bumbu kuning dan sambal mata. Sedikit-sedikit ke Eropa-Eropaan sebenarnya spaghetti pastanya, tapi aku combine sama ayam bumbu kuning dan sambal mata. Aku akan jelasin hari ini bahan-bahannya apa aja. Saya punya dada ayam, chicken breast. Kenapa saya pilih chicken breast? Karena dia lebih less fat, jadi lebih healthy. Kemudian saya punya spaghetti pasta yang sudah direbus. Kemudian untuk sambal matanya, saya punya sereh, kemudian jeruk limau, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai domba, daun jeruk, dan terasi yang sudah dibakar, serta ini perasan air jeruk nipis. Kemudian kita akan memulai dengan step-stepnya. Yang pertama adalah saya akan ambil ayamnya, kemudian saya akan belah dua ayamnya. Ya, setelah dibelah dua, di sini saya juga punya bumbu kuning dan bumbu putih, bumbu dasar Indonesia seperti biasa. Kemudian untuk mempersingkat proses pemasakan, aku akan kerat-kerat ayamnya, daging ayam yang sudah dibelah dua tadi, supaya bumbu-bumbunya cepat meresap masuk. Oke, dibaliknya juga aku kerat. Oke, satu lagi dikerat juga potongan sebelumnya. Oke, kemudian setelah dikerat, aku akan bumbuin dengan merica. Boleh lada putih ataupun lada hitam, sama saja sebenarnya. Cuman karena saya pilih lada hitam karena dia lebih tasty dan strong flavornya menurut saya. Kemudian ada garam. Oke, setelah digaramin, kemudian aku punya bumbu kuning yang tadi. Oke, kita ambil sedikit bumbu kuningnya. Kita marinate ayamnya dengan bumbu kuning. Ya, kita marinate semuanya, depan, belakang, bagian depan, bagian belakangnya. Oke, setelah dimarinate, kita simpan sebentar untuk supaya bumbunya lebih meresap. Kita akan bikin sambal matahnya. Di sini tadi aku punya sereh. Serainya kita potong-potong. Kemudian ada bawang putih, kita slice juga. Kemudian ada bawang merah, juga kita slice. Oke, kemudian ada cabai, kita slice juga. Oke, dan daun jeruk. Daun jeruk ini kita ambil batang tengahnya, karena ini batang tengahnya ini keras. Jadi lebih baik kita buang. Kemudian cara memotongnya adalah, untuk simpelnya, kita jadikan satu, kemudian kita gulung. Setelah digulung, baru kita slice tipis-tipis. Setelah itu, saya punya bowl di sini, saya masukkan semua bahan-bahannya. Kemudian saya tambahkan terasi yang sudah dibakar. Setelah itu, saya akan panaskan sedikit minyak untuk disiram di sambal matah yang tadi sudah kita slice. Oke, oke. Setelah tadi kita masukkan semua di dalam bowl, aku akan kasih garam sedikit. Oke, sementara menunggu minyaknya panas dan merica juga sedikit. And then dikasih air perasan jeruk nipis sedikit dan jeruk limau. Kita peraskan sedikit jeruk limau. Oke, minyaknya sudah mulai panas. Jangan terlalu panas, karena kalau misalnya terlalu panas, sambal matah yang kita masak terlalu matang. Jadi jangan terlalu panas minyaknya. Jadi ya kira-kira ya di 60-70 derajat itu sudah cukup. Kira-kira seperti ini, 60-70 derajat. Kita siram ke sambal matahnya. Kita aduk. Dan that's it. Oke, sambal matahnya sudah jadi. Oke, kita sisihkan sebentar. Setelah kita sisihkan sambal matahnya sebentar, saya akan memanaskan pan. Saya akan taruh dua pan di sini. Satu pan untuk saya pensir ayamnya, dan satu pan lagi saya akan untuk menumis spagettinya.
Oke. Okay. Untuk mempensir ayamnya nggak perlu waktu lama karena ayamnya memang sudah nggak begitu tebel. Jadi ayamnya tipis sebenarnya. Sudah dimarinate, so it's easy to cook. Masakan ini juga bisa kita masak ala minute ya, nggak begitu membutuhkan waktu yang lama. Oke, di sini saya tumis bumbu putih. Di sini saya akan pensir ayamnya. Pensir itu adalah memasak dengan minyak yang sedikit, dengan suhu api yang panas, dan tidak membutuhkan waktu lama. Karena juga ayamnya sudah dimarinate. Marinate itu adalah kita dibumbui, dilumuri, dan didiamkan sejenak agar bumbu yang sudah kita lumuri di ayam tersebut menjadi menyerap ke dagingnya. Oke, di sini kita lihat bumbu putihnya tadi sudah mulai mendidih ya. Oke, bumbu putihnya sudah mulai tercium bau harumnya. Kemudian juga kompor saya yang di sebelah sini juga sudah panas. Jadi saya siap-siap untuk memasukkan pastanya. Tapi sebelum dimasukin pastanya, saya kasih air dulu sedikit. Oke. Ya. Lalu kita masukkan pastanya. Tadi saya sudah rebus pastanya. Kemudian sambil menunggu pastanya matang, saya akan kasih garam, memberi garam dan mericanya juga. Oke, di sini terlihat pastanya sudah mulai harum. Nah, sementara menunggu pastanya harum, di pan berikutnya, di wajan berikutnya saya akan menpensir tadi ayamnya. Ya, kita sisihkan sebentar. Kita lihat ayamnya. Tidak begitu lama, karena memang sudah dimarinet ya. Jadi ini nggak membutuhkan waktu yang lama buat memasak ini sebenarnya. Oke, kita tunggu ayamnya matang dan pastanya matang. Oke, pastanya sudah mulai matang. Saya punya piring di sini. Oke, saya akan tata pastanya di piring. Saya akan tata pastanya di piring. Oke, sudah enough, cukup. Kemudian kita lihat ayamnya. Oke, sebentar lagi matang ayamnya. Kalau biasanya kita masak dada ayam yang whole, yang utuh itu bisa waktunya sekitar 20 menitan. Tapi karena saya bagi dua, untuk menghemat waktu juga ibu-ibu di rumah. Jadi saya cuma butuh waktu 10 menit untuk mematangkan ayam ini. Ingat, masak ayam harus matang, karena kalau tidak matang akan mengandung bakteri salmonella ya. Jadi kita harus benar-benar make sure kalau masak ayam itu matang. Oke, okay. Ya ini sudah matang ayamnya. Masih terlihat juicy, tapi saya make sure ini matang. Oke, okay. Oke. Okay. Right, sekarang ayamnya sudah matang ya. Tiriskan sedikit minyak yang tersisa ya, kita nggak mau banyak minyak ya, percuma makan ayam sehat tapi minyaknya banyak. Ditiriskan saja dan kita tata di atas pasta yang tadi kita buat. Dan jangan lupa satu lagi sambal matahnya. Sambal matah yang tadi sudah kita buat. Oke, sekarang kita taruh di atas ayamnya. Oke, inilah sajian kita hari ini, Sase Lovers. Spaghetti ayam bumbu kuning sambal mata. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Sajian Sedap di YouTube. Sampai jumpa di resep Sajian Sedap berikutnya. Terima kasih.